Halo kawan, ketemu lagi dengan saya. Oke, kali ini saya akan melanjutkan Mr. Bob kemarin ya. Dan sudah diketahui isinya adalah kompor portable. Di sini saya akan menunjukkan cara bagaimana menggunakan kompor portable dengan baik dan benar. Untuk itu simak terus ya kawan. Oke. Untuk kalian yang kurang paham, di sini juga ada buku panduan. Kalau masih ragu, kita bisa pelajari terlebih dahulu. Dan ini kartu garansinya. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita buka gasnya. Di sini ada celah ya guys. Gunanya untuk kita masukkan pada tempat pengaitnya. Oke, di sini sudah mulai terpasang. Langsung saja kita nyalakan kompornya. Kita tekan tombol on off lalu kita putar. Oke, sudah nyala ya kawan. Sangat mudah sekali. Bagi kalian yang ingin menyambungkan kompor portable ini dengan gas LPG 3 kg juga bisa. Ini adalah alatnya, tinggal kita pasang aja. Langsung saja kita pasang di sini, lalu tinggal masukin selang gas LPG 3 kg. Mudah sekali ya kawan, tentunya ini sangat praktis. Oke, di sini sudah selesai, lalu kita kembalikan pada tempatnya. Oke kawan, sekian tutorial singkat dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.